Raden. Yes. I want to ask you something. What is it? Do you know about local culture, especially in Malang? I know some of the local culture in Malang, like Walid and language and mask dance. Oh, I see. And, so we are here in the Raden Patah Mosque. And do you think that this place is one of local culture in Malang? Mm. What do you think? Yes, of course. Said it is located in the center of Ubi, and also it has inspired by Majapahit Kingdom, and also local Japanese culture. Hi, Rifqi. Of the mosque and it's good. And this is the entry to the tower. Yes. Okay, I think this mosque has historical meaning. Before we in here, we have made an appointment with the one of manager of this mosque. So we can go to meet him to know more information, to know about the architecture, to get the history and a lot of knowledge, and also about the activities during all day. So are you curious about this? Just follow me. Yang kita tahu ya Pak, nama masjid ini adalah Masjid Raden Patah. Nah, tentunya di balik nama itu kan ada sejarahnya dan filosofinya. Apakah Bapak tahu itu artinya bagaimana? Semua bisa dilihat ya di sejarahnya itu, ya, di website-nya itu. Saya bukan wewenang saya untuk menceritakan itu karena pendirinya ini yang membuat semacam buku kecil tentang itu. Saya kayaknya kurang begitu paham. Daripada nanti saya salah kan, gak enak saya. Bisa nanti dilihat di website-nya Raden Patah, ada kok, jelas. Ya, lantas ini kan masjidnya sampai sekarang ini masih dalam tahap renovasi ya, gitu ya, Pak. Jadi, apakah ini sudah selesai 100% atau masih? Masih belum, kita masih 80%. Oh, iya. Masih 80%, artinya kalau dari aspek apa ya, bangunan, ya, bentuk bangunan mungkin sudah selesai ya, tapi yang kami maksud dengan finishing belum selesai itu adalah seperti apa ya, penghalusan-penghalusan kan dinding-dinding kan banyak nat-nat yang belum selesai itu kan. Nah, itu yang justru itu yang rumit menurut saya ya. Kalau bangunan secara kita bangun itu mudah, tapi ketika menghaluskan kemudian merapikan itu yang sulit. Nah, 20% itu tinggal merapikan ya, tinggal menghaluskan bangunan-bangunan yang masih pasar yang masih belum selesai itu kan banyak masih yang terus kita tahu juga Pak kalau di sini ada menaranya ya. Itu yang terletaknya di samping bangunan ini ya. Fungsinya menara itu sebenarnya untuk difungsikan untuk apa gitu? Ya, salah satu fungsi menara adalah sebenarnya kita sebagai daya tarik ya, daya tarik mahasiswa apa sivitas akademika UB dan masyarakat sekitar ya, untuk mau kunjung atau memamerkan masjid kita. Salah satunya itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya dengan adanya menara itu, kita ingin menjadikan salah satu objek wisata religi yang nantinya akan kita siapkan teropong di atas, gitu. Kita bisa melihat apa benda langit, gitu ya, gerhana bulan, misalnya nanti gerhana matahari atau oh iya ketika menentukan bulan Ramadan, menentukan bulan Syawal, nanti kita arah ke sana. Nah, jadi sebagai apa penunjang aspek pendidikan, ya. Jadi ada wisata religi sekaligus untuk menambah pengetahuan tentang astronomi. Nah, jadi untuk sekarang ini menaranya itu belum difungsikan. Sekarang sudah bisa difungsikan, tapi kita buka nanti mulai bulan Ramadan. Oh, ya. Bulan Ramadan kita fungsikan, nanti kita
jamaah yang mau naik silakan. Jadi kalau mengenai gambaran arsitek masjid ini, apakah Bapak mengetahuinya, Pak? Nah, arsitek ini ada yang lebih berwenang sendiri, Mbak. Namanya Pak Ali. Pak Ali ini yang lebih paham nih tentang arsitek, kenapa bentuknya seperti ini, kemudian ya arsiteknya nggak ada bentuk. Orang sekilas memandang mungkin kan ini bukan masjid kayaknya. Ini joglo apa, bahkan mohon maaf ada yang bilang ini apa tempat kuliah gitu kan. Nah ini aja yang lebih tahu tuh kayaknya Pak Ali itu. Pak Ali itu beliau dosen teknik. Nah, kami juga nggak tahu, yang penting yang jelas beliau ini membuat desain seperti ini dan ya udah tiba-tiba jadi begini kan gitu kan. Ya seperti yang saya lihat juga ketika melihat dari luarnya saja kan kita nggak langsung menyangka kalau ini ternyata sebuah masjid. Biasanya sebuah masjid itu identik dengan kubah yang besar, terus warnanya emas, putih gitu kan Pak. Jadi menurut saya masjid ini emang punya histori yang nilai budaya yang sangat ada artinya gitu Pak. Tapi setahu saya sedikit mungkin anu ya, mungkin menyesuaikan dengan nama Universitas Brawijaya. Di mana semua bentuk bangunan itu kan ala joglo semua kan. Ada aksen-aksen Batak. Iya, mungkin jadi diambil dari nilai-nilai kerajaannya Brawijaya. Ya, itu kan juga seperti ini ya, unik sekali ya kan. Sehingga kalau kita enggak membuat tulisan besar di depan, mungkin juga orang banyak yang enggak tahu nih. Iya. Apa gitu, akhirnya kita minta tulisan masjid besar kan di depan itu, akhirnya dikasih Masjid Raden Patah. Baru mereka tahu ternyata ini masjid. Ternyata memang unik juga, unik. Ya. Dan kami juga baru mengetahui kalau masjid ini baru diresmikan ya. Kira-kira satu bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu ini. Dan yang meresmikan itu adalah Bapak Kapolri. Ya. Beliau ini sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Jadi Ketua Dewan Masjid Indonesia itu kan Pak Yusuf Bala, karena beliau berhalangan hadir karena sakit, akhirnya wakilnya yaitu Pak Kapolri, sekaligus beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Kalau menurut Bapak sendiri, selama ada masjid ini, apakah sudah para mahasiswa, khususnya para mahasiswa UB ya Pak, itu apa sudah menggunakan secara optimal gitu atau belum sih Pak? Kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa yang berapa ya, 50 ribu lebih ya. Saya pikir tidak semuanya mereka pernah berkunjung di sini. Mungkin hanya beberapa persen saja. Dan andai kata semuanya kesini pun juga tidak akan menampung. Karena itulah kemudian Bapak Rektor kita punya inisiatif membangun di masing-masing fakultas itu didirikan musola atau masjid. Dengan harapan apa? Untuk membackup adik-adik mahasiswa dan mungkin terlalu kejauhan ke Raden Patah misalnya ya, atau mungkin waktu. Kalau waktu juga ya kan, atau mungkin kalau semuanya ke Raden Patah kayaknya gak cukup nih, akhirnya di Jatah musola-musola di Raden Patah. Untuk Raden Patah sendiri saya pikir ya 40% lah sudah pernah kesini. Saya kira informasinya sangat cukup Pak, dan terima kasih telah meluangkan waktu ya saya sendiri dan teman-teman semuanya juga mengucapkan terima kasih atas berada kesempatan di sini. Saya sangat-sangat berterima kasih atas Bapak berkenan sebagai narasumber kami. Sama-sama, kami juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tempat yang kurang berkenan, karena kami juga memang baru pindah dari bawah ke atas ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan nanti banyak bisa melihat di akun medsos kami ya, atau di website kami, Raden Patah ya. Selalu bisa nanti akses. Mulai Facebook, mulai apa tuh, Line, mulai Instagram, website nanti bisa. Semua kegiatan kami dan sejarah-sejarah calon di semua. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mari. Ya, mari. The thing the most is quite interesting is each floor of the smoke is really different. You can see it at the first floor is quite normal, dark and uninteresting, but it's different
from second floor and third floor. In the second floor and third floor is quite beautiful, quite unique, and quite artistic truly. If you want to know more about the second floor and third floor, you can see at the video. Raden Patah Mosque was the biggest mosque belongs to Brawijaya University. This mosque started to build since 2010, and in 2014 the new building had just been done for the first floor. From the first floor we can feeling a peace and tranquility, and usually it's used for the activities such as reading Al-Quran and discussing religion. The philosophy of the name was adopted from the son of King Islamic Kingdom in Javanese. His name was Raden Patah. To finish this mosque took time around 8 years. And finally, in April 2018, Raden Patah Mosque had legitimated by Vice Police of the Republic of Indonesia. Raden Patah Mosque carry a concept that respected about diversity in Islam thought and good advices. And the symbol of Raden Patah Mosque inspired from the shape of gunungan in puppets. The elections of this pattern as a part of local wisdom that helped to spread and to explore of Islam civilization, especially in Java. This mosque was designed by Insinyur Ali Sukirno as a senior lecturer from Faculty of Technic Brawijaya University. Come up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be great outdoors, forever free. Hi, this is the end of our vlog, and the conclusion is the mask is designed by the lecturer from Faculty of Technic, and the name is Insinyur Ali Sukirno. And also this building was built in 2010 but just legitimated a month ago. And we are sorry for one of our friends, Reza, he cannot come today because of some urgent and problems, yes. So, I think it's all for today, and hope you enjoy this video, and thank you. Thank you. Bye.